Kembali lagi ke channel saya Smash Nation 7SF. Kali ini saya akan mengunboxing alat penghubung HP Android Anda ke TV LED. Ini adalah alat untuk penghubung HP Anda ke TV LED. Kalau TV tabung, Anda harus membutuhkan satu alat lagi, yaitu mini HDMI seperti ini. Kita unboxing dulu dongle HDMI-nya. Ini harganya Rp110.000, bisa Anda dapatkan di toko-toko online. Bisa menghubung HP Android, iPhone Anda ke TV LED, guys. Kalau TV tabung, Anda harus memiliki ini dulu, guys. Mini HDMI dan dongle HDMI. Oke, guys, langsung saja kita buka, guys. Dan ingat, guys, alat ini banyak yang palsu, guys. Makanya Anda harus hati-hati membelinya, guys. Pastikan Anda membeli yang asli, guys. Di sini kita mendapatkan buku panduan, guys. Itu bahasa China, ini bahasa Inggris untuk menghubungkan ke YouTube. Bisa Anda baca nanti, guys, kalau Anda sudah membelinya. Lalu isinya, guys, seperti ini. Ini nanti akan dicolokkan di belakang TV LED, guys. Di sana sudah ada colokannya. Kita buka dulu. Ini adalah wifi-nya untuk mendapatkan sinyal. Seperti ini tampilannya. Kita lihat lagi ke dalam dongle HDMI. Oh, dari sini bukanya, guys. Oh, keren juga ya alatnya seperti ini. Kita buka dulu. Wes, kita dorong. Alatnya seperti ini, guys. Oke, kosong, udah kosong. Kita singkirkan dulu ini ke sini. Sekarang kita ke alatnya. Ini cara pemasangannya nanti seperti ini ya. Ini dicolokkan ke sini. Yang ini nanti ya, dicolokkan di belakang TV LED ini juga nanti ya. Seperti ini, saksikan ini. Oke, guys, seperti itulah cara mencolokkannya. Dan kalau TV Anda TV tabung, guys, Anda harus memiliki ini, guys, dongle HDMI. Oke, guys, sekian dulu video untuk kali ini. Dan yang penting, guys, Anda harus berhati-hati untuk membeli alat ini, karena alat ini banyak yang palsu, guys. Kalau Anda mendapatkan alat yang palsu untuk menghubungkan HP Anda ke TV, sangat susah, guys. Oke, guys, see you to next video. Thanks for watching. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.